Saya kata jangan ikut Wahabi, ikut Quran dan Sunnah. Wahabi biasanya dikaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Saya secara peribadi, saya rasa dia memang, dia bolehlah, dia orang tokoh lah juga. Tapi saya terasa tidak berbaloi untuk kita jadikan dia sebagai tokoh yang utama untuk diikuti. Muhammad bin Wahab tu sendiri dia mazhab Hanbali, tapi tak berbaloi. Kalau nak ikut, nak faham Quran dan Sunnah, better baca buku Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan ulama-ulama sebelum itu, termasuk Al-Imam Syafi'i ya, dan imam-imam yang empat, dan juga tokoh-tokoh ini, baca lebih hebat daripada baca karya Muhammad bin Wahab saja. Muhammad bin Abdul Wahab, tak apalah, dia ada sumbangan dia lah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut dia sebagai orang yang memberikan alawiyat di dalam akidah, dan Wahbah Zuhaili juga memuji dia. Tak apa, itu tak apa, kita tak petikai dia. Tapi saya kata ramai orang telah tersilap melihat Ibn Taymiyah kerana dia lihat Ibn Taymiyah melalui Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kalau dilihat Ibn Taymiyah daripada karya Ibn Taymiyah sendiri, dia akan lihat Ibn Taymiyah itu satu madrasah yang besar, sementara Muhammad bin Wahab ini terlalu kecil. Dan tak perlu pertahan untuk jadi Wahabi, tak ada faedah. Jadilah seorang yang mengikut Quran dan Sunnah. Muhammad bin Wahab ni baru je. Dia mungkin ada sumbangan dia di Saudi. Di Saudi dulu banyak benda-benda khurafat dan seumpamanya. Dia ada sumbangan, tapi dia ada sedikit. Oleh kerana dia punya movement, dia punya pergerakan itu menghadapi masyarakat padang pasir, ada sedikit keras dia. Mungkin tak berapa sesuai dengan berapa pendekatan dalam masyarakat Melayu yang takbir raya sedih macam-macam ni kan. Orang takbir semangat, dia takbir sedih kan. Jadi mungkin tak berapa sesuai. Maka kita kena melihat dekat Waliullah Ad-Dahlawi, dia tak berapa jauh dengan movement Muhammad bin Anwar. Waliullah Ad-Dahlawi di India, dia juga membuat gerakan reform, pembaharuan. Tapi dia meraihkan keadaan setempat India. Ada untung, ada positif dan negatif. Tapi dia juga buat reform. Dia juga dituduh Wahabi sebenarnya, tapi dia tidak Wahabi. Tapi dia tidak Wahabi. Tapi dia sebenarnya reform dia, dia raihkan keadaan reform yang dilakukan. Cumanya di tanah Melayu ni, dia memang satu tabiat. Siapa tu saja lain pada orang, senang Wahabi. Yang tu ya. Itu satu ubat kan. Macam Bomo. Bomo dia tak tahu. Dia sain tak belajar, apa tak belajar. Dia tahu hantu. Semua dia tuduh hantu. Dia tengok besar, hantu raya. Dia tengok sakit kecil, pelesit. Senang. Bila dia tuduh hantu, dia tuduh pelesit, siapa pun, hantu tak boleh bela diri pasal hantu duduk senyap kan. Pelesit. Sehingga kadang-kadang semua hantu, kawan tu makan silap pun, dia kata ni hantu ayam. Kawan tu makan silap, ni hantu ayam. Semua. Dia minum ayam banyak, kembang perut, hantu ayam, dia tahu. Kawan tu sendirilah jadi hantu. Sehingga hantu pun satu hari dia pening. Dia, hantu kata, apa saya aku duduk kena tudung? Aku tak terlibat dengan ini gambar. Dia, artinya, Wahabi jadi macam tu lah. Wahabi jadi macam hantu. Ada benda hak Wahabi tak buat pun, orang tuduh Wahabi. Orang lain buat pun jadi Wahabi lah. Hamka, tahu Hamka, Profesor Hamka. Profesor Hamka, dia duduk belajar di Indonesia. Dia dituduh Wahabi. Dia dituduh Wahabi. Dah ramai orang tuduh Wahabi. So, bak tuduh-tuduh ni ramai lah. So, kita kena labeling tak bagus. Tuduh orang tak kena fact, kena fakta. Dan kita yang tuduh pun tak usah duduk ikut benda yang rasa tak kukuh. Kita ikut benda yang kukuh. Kalau orang tanya saya, patut ke ikut Wahabi? Tak betul. Ikut Quran kan, dengan Sunnah.